Selamat datang kembali di pertemuan week ke-10 ya. Materi dari mata kuliah Native Mobile Programming tentang External Database. Video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan di dalam rangkaian materi ini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah REST API ya. Apa itu REST API? Kemudian kita akan membahas tentang web service dan bagaimana cara kita membuatnya. Ketiga, kita akan menggunakan Android Kotlin ya dengan bantuan library untuk mengakses web service tersebut. Dan yang keempat, kita akan memakai Recycler View kembali untuk menampilkan data ke layar. Dan yang bagian yang terakhir, nanti kita akan mencoba bagaimana mengirimkan data dari aplikasi menggunakan perantara web service.